Hello Tess, dengar ke? Hello? Okay, kalau dengar, komen dengar eh. Kalau kuat sangat, beritahu. Saya rasa macam kuat sangat eh. Tess suara, Tess suara. Assalamualaikum semua. Dengar ke? Okay. Alright. Dah ready ke nak start? Dah ready ke nak battle? Macam mana nak join? Sekejap eh, cikgu tak start lagi. Cikgu tak start lagi. Okay. So macam ni eh, cikgu ada dua pilihan. Sama ada kita main sama-sama. Maksudnya kamu tengok phone lah. Dan yang kedua adalah kita, kamu battle antara sama kamu. Maksudnya kamu main, kamu kena keluar pada YouTube dan kamu kena tekan code. Okay, kamu nak yang mana satu? Nak main sama-sama ke nak main lawan antara satu sama lain?
kalau kamu main lawan antara satu sama lain, maksudnya main macam semalam lah, okay? Maksudnya cikgu akan bagi kod, okay, lepas tu kamu kamu tekan. Kalau nak main sama-sama, kita tengok dekat YouTube lah. Maksudnya kamu tak keluar daripada sini. Macam contoh, okay. Contoh macam sekarang ni, cikgu buka Quizzes. Okay, nak main sama-sama eh. Okay, kalau main sama-sama, kamu kena komen jawapan dia. Okay, kena komen jawapan dia. Okay, boleh? Boleh eh? Alright, dah ready? Dah ready ke nak start? Okay, kalau dah ready, bagi tu ready. Lepas tu lagi satu, yang quiz ni dia quiz bahasa Inggeris. Dan cikgu akan cuba translate lah kalau untuk soalan-soalan ni cikgu cuba translate. Okay, ready eh. Battle seronok. Tapi masalahnya cikgu dah tak ada, tak ada sponsor dah. So tak ada hadiah. Okay, so ready eh. Cikgu start. 1, 2, 3. Kita start sama-sama. Duit raya. Okay, tengoklah nanti macam mana. Okey, jom. Selesaikan momentum. Okey, selesaikan momentum 0.4 kg darab dengan 30 meter per saat. Momentum macam mana momentum? Momentum P sama dengan MV. Ha, kalau tak ingat tu kena tengok balik video berkaitan dengan momentum. So jawapan dia berapa ni? Jawapan dia berapa? Ha, cuba kira. Selesaikan momentum. Yang ni bukan cikgu buat eh. Yang ni cikgu ambil random daripada internet. Macam mana dapat 4.2? Cuba tunjuk macam mana nak dapat 4.2. Macam mana nak dapat 4.2? Ha. Apa darab apa ni? Oh, dua orang je dapat 4.2. Yang lain, yang lain lupa nak ambil calculator eh. Okey, jangan lupa bawa calculator sebab yang ni semua soalan random daripada daripada internet. MV. Okey, bagus Faris. MV. M tu G same, V tu adalah hal laju. Okey, bagus. So kita tengok 4.2. Okey, bagus. Okey. Alright, so kita kena cuba bagi naik atas sekali. 0.14 darab 30. Bagus, betul. Okey. Apabila objek berlanggar, sebahagian momentum hilang. Betul ke salah? Okey, bagus. Amir, mass darab velocity. Irfan Daniel, bagus, betul. P sama dengan 0.14 darab 30. Bagus. Siap dengan unit lagi. Bagus, Irfan. False, false, false. True or false? Okay, true tu betul lah, false salah. Okay, yang mana satu? Bila objek berlanggar, momentum hilang ke tidak? Salah ke betul? Salah, salah, salah. Okay, betul. Ada yang jawab betul? Salah ke betul? Okay, false. Semua jawab false eh. Okay, cikgu cuba tekan false. Kalau salah ni, kamu yang bersalah eh. Haa, nasib baik betul. Okay, bagus eh. Yang ni disebabkan oleh prinsip keabadian momentum. Ah, bagus Haris. Okay, jawapan dia sebab prinsip keabadian momentum. Okay, soalan yang seterusnya, soalan yang ketiga. Seorang pemain bola sepak menendang bola dengan daya 40 newton. Okay, kena ambil calculator. 40 newton. Cari impuls pada kakinya, pada bola, jika kakinya bersentuhan dengan bola selama 0.02 saat. Okay, burning fire. Hakim kan? Okey, betul. Momentum diabadikan. Betul. Sebab prinsip keabadian momentum. Soalan yang kedua tadi. Okey, soalan yang ketiga. Cuba tunjuk jalan pengiraan eh. Macam mana nak kira? Macam mana nak kira ni? Ni soalan ni senang ni. Jawapan dia pun masalah sikit. 1.08s, satu lagi 0.9. Dia sebenarnya unit dia adalah Newton saat ataupun kilogram meter saat yang ketiga satu. Okey, berapa ni?
40 Newton daya, masa impak adalah 0.02. Jadi soalannya cari impuls. Cuba cari impuls. Berapa impuls dia? Cuba cari impuls. Dapat 40 darab 0.02. Okey, bagus. 0.8. Kita tengok 0.8 eh. Okey, bagus. 0.8 Irfan, bagus. Okey, soalan yang keempat. Apakah formula untuk impuls? Formula untuk impuls yang mana satu? J sama dengan FT, F sama dengan IJT. Okey, pilih. Jom, mana satu? Kalau J, J ingat J adalah impuls, F adalah daya, T adalah tempoh ataupun masa pelanggaran. I ni cikgu tak tahu, I ni rasanya arus kot. Okey, J sama dengan FT eh. Bagus, betul. Faris betul, Hakim betul. Okey, jawapannya J sama dengan FT. Okey. J adalah impuls, F adalah daya, T adalah tempoh. Alright, okey, kita nak dapat nombor satu dah tu. What is inelastic collision? Apakah pelanggaran tidak kenyal? Apa maksud pelanggaran tak kenyal? Oh, soalan dia. Okay, conserve energy. Energy is not conserved. Okay, yang ini untuk KBSM. KBSM sepatutnya tahu. Okay. Untuk tingkatan 5 kena tahu. Yang mana satu? Tenaga diabadikan ke ataupun tidak diabadikan? Conserve maksudnya diabadikan. Not conserve, tidak diabadikan. Yang mana satu? Cuba teka. Ini soalan yang bagus sebab soalan macam ni dia mungkin keluar dalam exam. Tenaga diabadikan ke tidak diabadikan? Conserve, conserve, diabadikan. Lagi? Amir mana Amir? Najwa, okey. Alisa, conserve. Haris, conserve. Irfan, conserve. Lagi? Diabadikan, conserve. Okey. Siapa lagi? Faris. Faris, Citah Gaming. Okey, diabadikan. Kenapa semua jadi diabadikan eh? Sebab cikgu rasa jawapannya tidak diabadikan. Okey, tak apa, kita cuba ah. Okey, kamu jawab conserve, cikgu jawab tidak diabadikan. Cikgu jawab not conserve. Jadi kita tengok jawapan siapa betul. Cikgu tekan jawapan kamu tapi cikgu yakin salah ni. Tengok eh. Haha. Jawapannya tidak diabadikan. Okey, kenapa tidak diabadikan? Sebab pelanggaran tak kenyal. Pelanggaran tak kenyal, tenaga dia tidak diabadikan. Tenaga dia akan ada yang keluar. Okey, ha, yang KBSM ni semua salah ni. Diabadikan eh. Jawapannya tidak diabadikan untuk pelanggaran tak kenyal, tak diabadikan tenaga. Yang diabadikan hanyalah momentum. Okey, soalan seterusnya. Namakan sejenis pelanggaran. Plastik, oh, plastik confirm salah lah. Elastic inertia. Okay, ni senang je jawapan dia. Elastik lah. Tak apa, salah ramai-ramai tak apa. Jawapannya tidak diabadikan eh tadi. Okay. Alamak, kita nombor 3 lah. Kita kena lawan balik. Apakah formula bagi momentum? Okay, P sama dengan MV, I sama dengan MV, P sama dengan VM. Uish, semua betul. Yang warna biru dengan oranye ni betul kan? Okay, kita try. Okay, bagus. P sama dengan MV. Alright, nombor 4 dah ni. Okay, jom kita cuba lagi. Selesaikan momentum 3000 kilogram 8000 meter per saat. Betul, ada dua jawapan. Tadi sepatutnya VM tu pun betul juga. Berapa ni? Ni senang je ni. Okay, pilih-pilih yang mana satu betul. Okey. 24 juta. Okey, lagi 24 juta. Ini sebenarnya senang je soalan ni kan. Okey, 3 darab 8 24. So tambah dengan 6 kosong kat belakang jadilah 24 juta. Okey, bagus. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya kita nombor 5 lagi. Kita kena kejar ni. Momentum
boleh dipindahkan daripada satu objek kepada yang objek yang lagi satu. Betul ke salah? Momentum boleh dipindahkan daripada satu objek kepada objek yang lagi satu. True or false? True. Irfan jawab true. Lagi? Haris. Haris. N. Hakim. Burning Fire. Cita. Alisa. Siapa lagi? Artist World. Terima kasih semua join. Okay, cuba jawab. Haris jawab true. Betul ke tidak momentum boleh dipindahkan? Ini tak jawab, ini internet lambat. Okey. Okey, bagus. Okey, bagus. And betul. Cik Amal. Okey, selamat datang Cik Amal, Nur Ilham, Cik Osman. True. Okey, kita tekan true eh. Okey, bagus. Betul jawapannya. When Christmas. Okey. Nombor 4 dah. Kita kena lawan ni. Redemption question. Oh, soalan yang salah tadi. Okey, cepat. Sekali lagi. Untuk yang lupa, ni soalan yang kita salah tadi. Yang mana satu jawapan dia? What is inelastic collision? Conserve or not conserve? Conserve ke tidak conserve? Untuk pelanggaran pelanggaran tak kenyal, not conserve. Okay, bagus. Burning fire, not conserve. Irfan, bagus Irfan. Jangan masuk perangkap yang sama dua kali. The Head Gaming. Okay, bagus. EF Channel, not conserve. Bagus. Haris, mana Haris? Amir dah hilang dah, Amir. Okay, so tak diabadikan eh. Energy is not conserve. Betul. Okay, next. Ingat tu, salah sekali jangan lupa dalam exam. Takut nanti keluar soalan yang sama. Kamu kena ingat. Hari ni kamu main YouTube, kamu dapat jawapan dia. Okay. For every reaction, there is an equal or equal reaction. There is an opposite or equal reaction. Okay, ini berkaitan dengan hukum yang mana? First, second, third. Dia bagi third dengan first. Yang mana satu? Third law. Hanya momentum je kan. Macam mana tu Najwa? Cik tak faham soalan. Okay, yang diabadikan momentum saja, betul? Okay, third law. Okay, betul eh? Third law. Jawapan ni adalah hukum Newton yang ketiga. Dia berkaitan dengan daya tindak balas. Yang mana daya tu dia sama magnitude tetapi pada arah yang bertentangan. Okey, third law, bagus. Kita dah nombor berapa dah ni? Okey, next. Soalan seterusnya. Okey, bagus Amir. A tiny bullet can have more momentum than a huge truck. True or false? Okey, cikgu suka soalan ni. Satu peluru yang kecil boleh mempunyai momentum yang lebih besar daripada lori. Okey. Betul ke salah? True or false? Cuba teka, cuba teka, cuba teka. False, true kot. Alisa cakap false, Irfan cakap true. Lagi, Amir cakap apa Amir? Burning fire, Cik Amal, Alisa. True, okey. Najwa. And siapa lagi? Siapa lagi yang duk ada? Oh, banyak yang duk ada ni. Okay. False. True. False. Amir cakap false. Luqman. False kot sebab mass dia kecil. Syahmi cakap true. Okay. Kenapa true? Kenapa false? Luqman cakap false sebab mass dia kecil. And cakap salah. Boleh tak? Peluru dia ada momentum yang lagi besar daripada truck. Okay. Daripada lori. Kita ingat momentum dia bergantung kepada apa? Dia bergantung kepada dua benda, jisim dan juga hal laju. Kalau kita nak momentum besar, kita boleh tukarkan dua benda. Kita boleh tingkatkan dua benda. Sama ada tingkatkan jisim ataupun tingkatkan hal laju. Macam mana kalau kita ada satu peluru yang hal lajunya sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tinggi? Momentum dia sudah tentu akan sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat tinggi. So, jawapannya adalah okey, Haris cakap true. Okey, cikgu rasa jawapannya true. Kita tekan eh, tekan true eh. True, jawapannya true sebab dia punya hal laju boleh ditingkatkan walaupun dia punya jisim dia rendah. Okey. Okey, soalan yang ke-12. Seorang pemain bola sepak menendang bola dengan daya, alamak ni soalan kira, 50 Newton. Impulse. Okay, the impulse on the ball. Maksudnya kira impulse
jika masa impak adalah 0.01, ni senang je ni, 5.05, 0.05, macam nak buat? Ok, Irfan betul. Ok, true. Haris betul. Momentum depends on velocity, betul. Ok, Amin cuba lagi. 0.5, Haris. Ok, lagi 0.5, macam nak buat ni? 0.5, macam nak dapat? Irfan jawab 5. Masa impak 0.01, daya 50. Ok, cuba try 5 ke 0.5 ke 0.05. Haris jawab 0.5, Hakim jawab 0.5, Irfan jawab 5. Ok, 0.5 ke 5 ni? Ok, macam nak jawab, macam nak buat 50 darab dengan 0.01. ok, kalau 50 darab dengan 0.01, formula dia macam mana? Yang ini adalah impuls. Impuls adalah daya impuls darab dengan masa perlanggaran. Ok, jadi 50 darab dengan 0.01, 50 darab dengan 0.01 dapat 0.5 newton. Alright, ok, bagus. Ok, kita nombor 2 dah. Sikit lagi, sikit lagi. Seorang pemain bola sepak menendang bola dengan daya 190. Impuls pada kaki. Okay, kira impuls dia jika masa impak adalah 0.28. 0.28. Jadi macam nak buat? Sama je lah macam tadi. Daya darab dengan dia punya masa impak. Okay, berapa? Unit dia salah, betul. Unit dia salah ni. Sepatutnya unit dia adalah Newton saat. Okay, yang ni cikgu ambil daripada internet. Dia punya entahlah kenapa unit dia macam ni kan. Sepatutnya Newton saat ataupun kilogram meter saat negatif 1. Okay, 53. 53. Cikgu dapat 53.2. Okay, 53 lah tu kan. Okay, jawapan dia 53. Okay, bagus. Tak ada ke soalan lain? Oh, kita nombor 1 dah. Not now. Okay, selesaikan momentum. Kira lagi. Selesaikan momentum. Selesaikan momentum. Cuba kira darab. 0.04 darab 600. Berapa? Senang je. 4 darab 6 berapa? 4 darab 6 24. So potong-potong dia punya kosong, kita akan dapat Jawapannya adalah Cuba kira 2.4. Lagi. Syakira, terima kasih datang. Irfan 2.4. Okey, bagus. 2.4 eh. Okey. Okey, next. Soalan. Oh, kita dah first dah. Alright. First, hadiah hari raya. Okey. Next. Seorang pemain bola sepak. Alamak, soalan kira. Cikgu tak suka lah soalan kira. 150 darab dengan 0.023. Okey, ni jawapan dia berapa? Jawapan dia berapa ni? Daya 150, masa impak 0.023. Kalau kamu kira, cikgu ada kalkulator ni. Okay, kita pakai kalkulator. 150 darab dengan 0.23. 3.45. Alamak, 3.45. So mana 3 ke 4? 3 ke 4. 3.45. Okay, 3 ke 4 ni. Ini antara satu persoalan yang cikgu tertanya-tanya. Macam mana nak bundarkan 3.45? Macam nak bundarkan 3.45? Okay, kalau kita bundarkan 3.4, kita akan dapat 3.5. Betul tak? Sebab 5 ni kan dia dekat dengan dia belah atas kan. So kita kena bundarkan jadi 3.4. Tapi kalau kita bundarkan 3 ni, kita akan dapat 3 sebab 4 ni kecil daripada 5. Okay, so mana satu? 4 ke 5? Okay, 3 ke 4? Okay, ada macam-macam. Cikgu cuba 3 lah. Okay, betul. Jawapannya 3. Okay, memang betul eh. Cara nak bundarkan 3.45 kepada
kepada yang 3.4 tu kita akan dapat 3. Kita tak dapat 3.5. Okey. Apakah contoh pelanggaran elastik? Senang je ni. Nail in the wood, basketball hitting ground. Mana satu? Paku masuk dalam kayu ataupun bola keranjang kita main tu lah. Okay, kita hit the ground. Basketball hitting the ground. Kenapa basketball hitting the ground? Kenapa bukan nail in the wood? Bola keranjang, basketball. Okay. Kalau nail in the wood ni apa eh? Nail in wood. Nail in the wood dia akan jadi inelastic lah kan? Okay. Sebab dia melekat. Okay, betul jawapannya basketball lah. Okay, last. Soalan last. Lepas ni kita try lagi satu. Nak try satu tak? Example of inelastic collision. Basketball hitting a ball. Baseball hitting a ball. Bullet hitting wood jumping in water. Nail to pressure. Okay, betul. Nail to pressure sebab dia punya luas dia kecil kan. Okay. Mana satu? Example of inelastic collision. Bullet hitting wood. Okay, kalau baseball hitting a ball ni collision apa? Pelanggaran apa? Kenyal ke tak kenyal ke letupan? Peluru, bullet hitting Dawood. Water. Oh, menarik, water. Melompat ke dalam air. Kenapa dia? Okay. Jumping in water pun pelanggaran ni. Okay, sekejap kita tengok. Jawapannya adalah yang tengah-tengah eh. Jawapannya peluru. Kenapa jumping in water salah? Letupan eh. Dia sebenarnya jumping water ni dia letupan pun tak cikgu rasa. Cikgu rasa dia macam dia tak berkaitan dengan pelanggaran pun. Okay, bagus. Semua betul. Okay, kita cuba lagi satu soalan. Kita ambil satu soalan yang pendek je lah. Kita tengok soalan fizik yang lain. Fizik. Okay, sekejap eh. Okay, mana satu? Kita ambil yang... Okay, nak yang mana? Nuklear fizik ada. Wave. Physics vocab. Okay, kita ambil random eh. Kita ambil satu soalan. Lompat tu tak kenyal kan? Okay, cikgu rasa lompat tu sebenarnya dah... Dia bukan pelanggaran. Dia... Entahlah, cikgu tak pasti. Nak try nuklear eh? Nuklear fizik. Ada yang dah belajar ke radioaktifan sebab ada yang tingkatan 4? Okay. GCSE. Okay, kita cuba ni GCSE. Uish. Ada orang nak nuklear lah. Ada orang nak nuklear. Elektrostatik, wave, quantum. Okay, kita cuba lagi satu. Last. Okay, Haris tak belajar kan nuklear. Sagi pening pula. Kita ambil yang senang sikit. Okay, daya dan gerakan eh. Ni GCSE. GCSE ni silibus yang... Sekejap, kita tengok soalan dia. Alamak, soalan dia tak best lah. Kita ambil yang senang sikit. Wish, banyak tu. Air tersesar. Itulah cikgu pun tak pastilah yang tu. Quantum, string theory. Mana nak tahu string theory? Motion graphs. Okay. So, kita try soalan ni. Soalan ni nampak macam ada motion graph kan. Nanti kalau buat string theory tu, fush. Semua pakai left kan nanti. Okay. Alamak, kira. Seorang perempuan mengangkat 20 bata, setiap satunya 6 Newton. Apakah maklumat yang diperlukan untuk mengira dia punya useful work done, kerja yang dilakukan untuk mengangkat bata? Okay. Apa yang kita perlukan maklumat? Amboi, hampa Casimir. Hampa ni tingkatan 5 ke? Hampa dah masuk universiti. Nuklear je. Nanti lain kali kita buat yang tu. Kita buat untuk tingkatan 5. Ataupun kita buat yang special life untuk yang minat fizik gila-gila ni. Okay, so mana satu maklumat? Work done. Work done adalah kerja. Kerja kita perlukan maklumat tentang daya dan juga sesaran.
Okay, yang ini cikgu rasa dalam KSSM kamu dah belajar dalam PT3. Okay, kamu dah belajar dalam PT3 sebenarnya. So sepatutnya kamu tahulah. Okay, so jawapannya adalah distance she leaves the brick lah. Okay, sasaran. Okay, soalan yang seterusnya. Oh, sabar nampak. Yang dah marah dah. Jangan laju sangat masuk string theory ni. Time dia, jawapannya sasaran sebab work adalah daya darab dengan sasaran. Waktu bab 6 PT3 betul. KSSM waktu bab 6 ya, betul. Okay, which statement is correct about a bottle of water? Alamak, ada masa lah. Which statement is correct about a bottle of water? Its weight is one of the force. Mana satu ni? Ada masa lah. Cikgu lupa nak disable masa. Okay, yang mana satu? Semua saya tiba tak faham. Dia sebab soalan ni English. Lepas tu dia tak. Okay, jawapan yang nombor satu lah. Okay, kita try. Okay, bagus, betul. Terima kasih, Haris. Okay, ni berkaitan dengan motion. How far does the car travel before it reach a steady speed? Berapa jauh dia gerak sebelum dia sampai pada halaju malar? Okay, Haris tadi. Haris pula, Irfan. Irfan nak tengok soalan motion of graph kan? Yang ni. Ni soalan berkaitan graph. Macam mana kita nak tahu dia punya berapa jauh dia dah jalan? Kita ambil daripada luas dekat bawah graf. Okay, luas dekat bawah graf ni merujuk kepada dia punya berapa jauh dia gerak. So berapa? 100, 10 pun ada, 20. Macam mana nak buat? Kita ambil dia punya ketinggian darab dengan dia punya tapak ni, 20 darab dengan 10. Tapi kita kena ingat, kita kena darab dengan 1/2. Kenapa darab 1/2? Sebab yang ini adalah segitiga. Okey. 1/2 darab dengan 10, darab dengan 20, kita akan dapat 100. Okey, jawapannya 100 eh. 100. Okey, bagus. Siapa yang jawab 100? And tahniah Haris, bagus. Alright. Alamak, nampak soalan ni. Kecil sangatlah soalan ni. Sebuah kereta bergerak downhill, bergerak menuruni bukit pada halaju malar, yang mana dia punya graf halaju lawan masa pada halaju malar. Ok, jawapannya mana? Halaju malar A, B, C, D. Jawapannya adalah, ok, nak habis tu masa. Jawapannya adalah C eh. Jawapannya C. Ok, bagus. Ok, kita nombor 2 sekarang ni. Kuantiti mana yang diukur dalam Newton? Tekanan, ketumpatan, tenaga, berat. Okey, yang ini senang. Weight. Jawapannya weight eh. Itu berat. Weight adalah berat. Okey, jawapannya berat. Bagus, Haris. Bawah kiri. Okey. Alamak, kita nombor 3. Which statement is true about a moving object? When an object is, okay, berkaitan dengan satu objek yang bergerak. When an object is accelerating, bila sesebuah objek memecut, daya bersih adalah sifar. Okay, yang pertama ni salah kan. Yang kedua, bila dia bergerak pada halaju malar, daya bersih mestilah kosong. Yang ketiga, bila bergerak pada halaju malar, dia punya rintangan mesti sama dengan kosong. Yang ketiga, and last ni, bila dia bergerak, mesti ada daya bersih. Okey, jawapannya mana? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, nobody mysterious. Jawapan dia 2. Cikgu rasa jawapan dia 2. Okey, betul eh? Jawapan dia 2 eh? Okey, bagus. Jawapan dia 2. Alright, bagus. Okay, soalan yang ketujuh. Which statement about mass and weight is correct? Manakah statement berkaitan jisim dan berat yang betul? Neither mass nor weight is a force. Only mass is a force. Only weight is a force. Mass and weight are both forces. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay, mana satu? Kita nak habis masa ni. Okay, jawapannya adalah yang ketiga. Okay, bagus. Alisa, Irfan, Haris.
Haris lagi seorang. Okey. Okey, soalan yang seterusnya. Dua daya bertindak pada sesebuah objek. In which situation is impossible for the object to be in equilibrium? Maksudnya, pada situasi mana yang dia mustahil untuk berada dalam keseimbangan? Two forces act through the same force. Alamak, banyaknya soalan ni. Of the same type. Two forces are the same size. Same size maksudnya sama magnitude lah. In the same direction. Okey, yang mana satu? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Cikgu dah tarah jawapan dia. Okey. Nobody mysterious jawab 4. Alisa jawab 4. Okey, mana satu? Mana satu? Mana satu? 4 ke 1? Hafiz jawab 1. Cita jawab 4 lagi. Okey, jawapannya adalah okey, bila dia nak okey, bagusnya jawapan 4 eh. Sebab bila dia bergerak pada dia bertindak pada arah yang sama, maksudnya dia akan bertambah lah. Maksudnya dia tak berada dalam keseimbangan. Okey. Okey, kita kena kira. 60 kali. Sebuah kereta travel 60 times around a 3.6 track. This takes 2 hours. What is the average speed? Okey, macam nak kira. Maksudnya kita kena ambil jumlah jarak yang dilalui. Speed ni laju eh. Hal laju adalah velocity. So kita kena ambil jumlah jarak bahagi dengan masa. Okay, berapa ni? Macam nak kira calculator. Macam nak kira 60 darab dengan 3.6, kita dapat dia punya jumlah jarak. Okay, lepas tu yang ni adalah jarak yang dilalui bahagi dengan masa yang diambil, iaitu 2.4. Dan kalau kita tengok unit dia semua per hour, so kita boleh guna 2.4 lah. So jawapan ni 90 eh. Okay, bagus Alisa, 90. Okay, jawapannya 90 eh. Okay, bagus. Tahniah, semua jawab betul. Okay, Soalan seterusnya. Alamak, tak nampak. Sebuah objek bergerak pada hal laju malar dan kemudian dia memecut. Mana graf yang tunjuk gerakan objek tersebut? A, B, C, D. Dia mula-mula dia hal laju malar, lepas tu dia memecut. Graf ni adalah graf hal laju lawan masa. Mana satu? A, B, C, D. B, C. Okay, Rifan jawab B. B lagi. Mula-mula hal laju malar, lepas tu dia pecut. Dan graf ini adalah graf hal laju malar. Graf hal laju masa. Okey, jawapannya adalah B eh, betul eh? Jawapannya adalah B. Okey. Okey, bagus. First time semua betul. Okey. Okey, berapa ranking kita? Okey, alright. So kita try sekali. Satu lagi. Last sebelum cikgu habiskan live ni. Satu lagi. Nak yang mana satu ni? Kita ambil yang ambil tajuk apa eh? Kita ada banyak ni. Fizik motion. Kita try tapi ke gravitian korang tak belajar lagi kan? Quantum. Boleh quantum dah. Quantum nanti kita buat satu YouTube live untuk yang minat gila-gila dekat quantum ni. Elektrik. Tapi ada yang form 4 tak belajar lah. Kesian pula nanti adik-adik form 4 kita ni. Wave. Okey, tak apa. Macam ni, kita try je wave. Yang form 4 boleh try juga. Kita belajar sama-sama waves and waves property. Okey, kita try sama-sama eh. Wave ni gelombang. Dalam bahasa Melayu dia gelombang. Okey, kita tak mau timer. Alright, ada 20 soalan. Okey, kalau form 4, wave kamu akan belajar waktu form 4. Tapi yang form 5 dia belajar waktu form 5 sebab silibus baru. Okey, apakah amplitude bagi gelombang ini? Nampak ke? Cuba try zoom in. Okey. Oh, tak boleh zoom in. Okey, ha ni. Apakah amplitude? Berapa amplitude dia? Macam nak tahu amplitude, kita tengok dia punya
puncak dia. Okey, tengok puncak dia dekat mana. Puncak dia bukan baca dekat bawah, baca dekat Y dia. Jadi bacaan dia 3. So jawapannya adalah 3. Bagus. Jawapannya adalah 3 . Okey. Next. Longitudinal waves have. Okey, longitudinal ni adalah gelombang membujur. Kita ada dua jenis, melintang, membujur. Yang mana satu? Compression refraction. Compression refraction ni maksudnya mampatan dan juga regangan. Crest, crest adalah puncak. Compression ni mampatan. Crest and trough ni maksudnya puncak dan juga lembangan. Trough and refraction maksudnya lembangan dan juga apa nama, regangan. Okey, yang mana satu? 1, 2, 3, 4. 1. Haris jawab 1. Yang mana satu ni? Longitudinal maksudnya membujur, bukan melintang. Longitudinal adalah membujur. Okey, jawapannya adalah 1 . Okey, bagus. Sebab longitudinal membujur dia ada regangan dan juga mampatan. Okey. Next. A wave that can travel with or without a medium is called a what wave? Satu gelombang yang boleh travel, yang boleh merambat melalui ataupun tanpa medium. Okey, ada medium ataupun tanpa medium adalah gelombang apa? Surface wave, electromagnetic, mechanical. All waves can travel in any way. Mana satu? Senang je ni. Nombor 2, electromagnetic wave. Electromagnetic. Okey. Electromagnetic . Okey, bagus. Jawapannya electromagnetic wave. Alright, next. Okey, kita nombor 9 lagi lah. Okey, cuba lihat sekali. The lowest part of a transverse wave are, okey, bahagian paling rendah dalam gelombang melintang adalah wave points. Trough ni adalah lembangan. Crest puncak, low nodules. Ni cikgu tak pasti benda apa. Jawapannya adalah mana satu? 1, 2, 3, 4. Bahagian paling rendah dalam gelombang melintang. Yang mana satu? Lembangan, puncak, titik, gelombang. Okey, nombor 2 . Jawapannya adalah lembangan . Bagus. Bagus, bagus, bagus. Korang dengar tak bunyi muzik dah? Kenapa cikgu tak dengar muzik . Okey. Satu gelombang that needs a medium to travel is called a what kind of wave? Gelombang yang memerlukan medium untuk bergerak. Mechanical, gelombang mechanical. Any wave can do this. Any wave can do this. Electromagnetic wave, ocean wave. Mana satu? Baik. Dengar tak? Dengar suara tak? Test. Dengar suara cikgu tak? Dengar . Dengar . Cikgu takut tak dengar. Okey. So jawapannya adalah, jawapannya adalah 1. Bagus. Mechanical wave. Alright. Bagus. Okay, next. Soalan yang seterusnya. Transverse waves move mediums. Maksudnya gelombang melintang menggerakkan medium. Move mediums. Okay, ni maksudnya, ni cikgu tak pasti benda apa. Oh, okay. Cikgu faham dah. Dia merambat macam mana? Dia merambat macam mana? Acute angle ni maksudnya sudut tirus and matter tu at a right angle in a circle. Okay, transverse wave ni gelombang yang macam mana? Gelombang melintang . So gelombang melintang dia berserenjang. So kalau berserenjang dalam bahasa Inggeris, at a right angle tu maksudnya berserenjang lah. Okay, so jawapannya yang ketiga . Right angle. Bagus. Okay. Alright, soalan yang seterusnya. What is the wavelength of this wave? Okay, ni soalan ni yang menarik. What is the wavelength of this wave? Berapakah panjang gelombang untuk gelombang yang ini? Okay, cuba teka.
Berapa panjang gelombang dia? 8. Macam mana nak kira 8? Ambil daripada titik yang asal ni, naik sekali, turun. Okey, satu round. So jawapan dia adalah 8 eh. Bagus. Alamak, suara cikgu kuat sangat. Suara kuat sangat. Okey. Okey, bagus. Jawapannya 8. Soalan seterusnya, transverse wave have apa? Okey, gelombang melintang dia ada apa? Compression, contraction, mampatan dan juga contraction, saya tak tahu kenapa. Reflection and crest. Reflection maksudnya regangan dan juga puncak. Jawapannya senangnya ni. Jawapannya adalah puncak dan juga lembangan eh. So yang mana satu? 1, 2, 3, 4. Jawapannya 4 lah. Okay, jawapannya 4 iaitu crest and trough. Okay, bagus. Best juga buat benda ni eh. Tak adalah boring main PUBG je. Okay, next. Apakah amplitude? Ni dah buat dah tadi. Apakah amplitude gelombang ni? Jawapannya 3 eh. Yang ni, yang tadi. Okay, jawapannya adalah 3. Apakah amplitude? Jawapannya 3 eh. Yang ni kita dah buat dah tadi, so kita skip sikit. Okay, kita dah nombor 4. Kita kena lawan ni. What would happen to the wavelength if the frequency was double? Apa yang akan berlaku? Okay, ni menarik. Apa yang berlaku kepada panjang gelombang jika frekuensi kita double, maksudnya kita darab 2? Apa rumus? Rumus dia apa? Rumus dia apa ni? V sama dengan F lambda kan? So bila frekuensi kita double, maksudnya wavelength dia akan mana satu? 1, 2, 3, 4. V sama dengan F lambda. Kalau cikgu boleh conteng ni, cikgu nak conteng ni. Boleh tak? Okay, sekejap eh. Okay, macam ni. Kita guna kecil sikit. Alright, so V sama dengan F lambda. V sama dengan F lambda. So, bila F ni kita darab dengan 2. Okay, kita andaikan halaju dia malar eh. So, bila yang ni kita naikkan 2, maka lambda kita akan turunkan sebanyak 1/2. Okay, sebab bila 2 darab 1/2, dia tak berubah lah. So, jawapannya wavelength would be half. Okay. Okay, bagus. Jawapannya yang ketiga. Alright. Okay. Next. The highest part of a transverse wave is... Bahagian paling tinggi untuk gelombang melintang. Yang mana satu? Puncak, wave point, titik gelombang, lembangan, Hotel Transylvania. Apa ni? Oh, Hotel Transylvania. Tak ada kaitan pun kan? Puncak eh. Jawapannya puncak, nobody. Okay. Jawapannya nombor satu. Mana yang lain? Okay, bagus. Oh, ada ramai lagi orang. Nurul Ifah, selamat datang. Era Kunatan, selamat datang. Okay, jawapannya yang nombor satu. The crest. Alright, seterusnya. The height of the wave from its resting point is called what? Ketinggian gelombang daripada dia punya titik keseimbangan dia, titik tengah dia tu adalah dikenali sebagai, yang pertama, wavelength. Wavelength adalah panjang gelombang, frekuensi, amplitude ataupun halaju, velocity. Yang mana satu? Ketinggian daripada titik tengah dia. Kira soalan dia maksudnya macam ni. Maksudnya kalau kita ada gelombang, kita ada satu gelombang, dia daripada titik tengah ni. Titik tengah yang ini apa dia? Apa kita namakan dia? Amplitude. Okey, bagus. Amplitude eh. Jawapannya adalah amplitude. Alright. Okey, soalan seterusnya, soalan ke-13. The distance between two corresponding part of a wave is its. Okey, ni maksudnya, okey, cuba ni maksudnya jarak antara dua bahagian yang berturutan dalam satu gelombang dikenali sebagai apa? Frekuensi, panjang gelombang, halaju, amplitude. Mana satu? Maksudnya kalau cikgu lukis, okey. Kalau cikgu lukis dia akan nampak macam nilah. Kita ada gelombang. Bahagian yang berturutan. Okey, contoh daripada atas ni kepada sini.
Yang ini kita panggil apa? Kita panggil dia sebagai, kita panggil dia sebagai panjang gelombang. Okey, wavelength eh. Jawapannya wavelength. Bagus. Yang jawab nombor 2 tu bagus. Okey. Alright, seterusnya. Soalan yang seterusnya, wavelength bagus, panjang gelombang. Okey, kita tengok soalan yang ke-14. How often a wave occurs is the waves. Okey, ini maksudnya berapa kerap sesuatu gelombang itu ada adalah dia punya apa? Kekerapan dia. Kekerapan ini dikenali sebagai apa? Yang pertama, panjang gelombang, frekuensi, halaju, halaju dan juga amplitude. Yang mana satu? Ini dia kekerapan. Kekerapan ini, oh dia agak-agak. Frekuensi, bagus eh. Jawapannya frekuensi eh. Jawapannya adalah frekuensi. Bagus. Balkis, Haris, Cita, Nobody, Alisa, bagus. Hafiz, Halik, okay, Shakira, bagus. Kekerapan dia merujuk kepada frekuensi. Okay. Soalan seterusnya, what would happen to the frequency if, yang ni if eh, bukan is, if the wavelength was tripled. Maksudnya apa yang akan berlaku pada frekuensi jika panjang gelombang ini kita darab dengan 3. Yang mana satu? Kita darab dengan 3 untuk panjang gelombang. Wavelength does not affect the frequency of a wave. Frequency would be a third of what it was. Frequency would be 3 times larger. Ni maksudnya 1/3, ini 3 kali ganda. Yang ni tak berubah. Yang pertama ni panjang gelombang dia tidak memberi kesan. 1/3, 1/3. Alisa jawab 2. Okay, 2 yang ni lah kan. Ada lagi 1/3. Okay, 2 tu maksudnya yang 1/3 lah. Okay, bagus. Jawapannya adalah 1/3 eh. Sama macam yang tadi tu lah. Okay, ni apa meme ni. Okay, particles in water in an ocean wave move. Alamak, soalan ni tak pernah jumpa lah. In a dodecahedron, in a square, in a right angle. Okay, cikgu dah faham. Soalan ni dia berkaitan dengan, dia berkaitan dengan gelombang melintang. Okay, sebab ocean wave maksudnya gelombang laut, dia adalah gelombang air kan. So gelombang air adalah gelombang melintang. Maksudnya zarah dia bergerak macam mana? Zarah dekat gelombang melintang. Gelombang melintang dia akan berserenjang. So kalau berserenjang, jawapannya in a right angle lah. Okay, harap-harap betul. Eh, salah. Okay, kenapa salah? Tengok balik. Kenapa salah? Alamak, kenapa salah? In a circle. Kenapa jawapannya in a circle? Cikgu pun tak pasti. Cikgu rasa jawapannya right angle. Tapi soalan dia tak jelas ni. Okay, kita salahkan soalan eh. Salahkan soalan eh. Okay. What happens to the frequency of a wave when the amplitude is tripled? Apa yang akan berlaku kepada frekuensi jika kita darab 3 dia punya amplitude? Yang pertama, frequency is a third of what it was. Jika kita darab amplitude dengan 3, apa berlaku kepada frekuensi? Amplitude does not affect frequency. Frequency is tripled. Itulah Haris, cikgu rasa soalan ni macam tu. Dia daripada satu titik, sebab itu dia membulat kan. Okay, so yang ni mana satu? Frekuensi, frekuensi akan jadi 1/3. Amplitude tak memberi kesan. Frekuensi darab dengan 3. Yang mana satu? Apa yang akan berlaku kepada frekuensi jika kita tingkatkan amplitude sebanyak 3 kali? Okay, so jawab nombor 2. Maksudnya tak berubah lah, tak memberi kesan eh. Bagus eh. Sebab amplitude dia tidak memberi kesan kepada frekuensi. Frekuensi kita ada dua formula berkaitan frekuensi. Yang pertama adalah, yang pertama adalah F bersamaan dengan 1/T. Yang ni bergantung kepada tempoh. Lagi satu adalah V bersamaan dengan F lambda. So kalau kita tengok, tak ada satu pun yang berkaitan dengan amplitude. So jawapannya yang kedua. Okay, bagus. Okey. Seterusnya. Baik, soalan sama. Apakah panjang gelombang? Okey, siapa yang tak jawab lagi tadi? Apakah panjang gelombang, gelombang ini? Berapa panjang gelombang dia? Cuba tengok. Tengok kat gambar ni. Lapan. Lapang. Okey, ni orang Terengganu eh.
Lapan je tak tahulah lorat mana. Lapan, okey, yang tulis nombor tu matematik. Bagus. Lapan, okey, jawapannya lapan eh. Okey, bagus. Tahniah. Lagi dua soalan, tiga soalan. Okey, next. Soalan yang kedua terakhir. Longitudinal waves, gelombang membujur bergerak macam mana? Move matter. Okey, yang kedua ni, in the same direction as the wave is travelling, bergerak pada arah yang sama dengan arah perambatan gelombang. In a circle compared to the direction of the wave is travelling, maksudnya bergerak dalam bentuk bulat. Yang ketiga, bergerak berserenjang dengan arah perambatan gelombang. Yang mana satu? Okey, mana satu? In the same direction, bergerak dalam bulat, bergerak berserenjang. Satu ni meter. Meter ni macam salah je kan? Confirm dia salah kan? Dia move meter betul, tapi dia tak, dia tak mendepati. Okey, jawapannya yang kedua ni eh, in the same direction. Bagus. Tahniah. Okey, last. True or false? Kita dah sejam dah ni live. Okay, amplitude can increase or decrease wavelength. True or false? Oh, okay. True, amplitude can increase. False, crest can increase or decrease wavelength. False, frequency can increase or decrease wavelength. Okay, mana satu? Dia boleh ubah ke tak boleh ubah wavelength? Dia boleh ubah panjang gelombang ke tidak? Adakah amplitude akan mengubah panjang gelombang? Kalau false, dia ada dua. Crest can increase or decrease wavelength. Yang kedua, frequency can increase or decrease wavelength. Satu, dua, tiga. Kalau kamu jawab false, mana satu? Dua ke tiga? Okey, tiga, tiga. Ada yang jawab dua. False, tiga. Kenapa tiga? Okey, yang dua ni, crest ni, crest ni merujuk kepada amplitude dia lah kan. So, crest can increase or decrease wavelength. Kita tahu bahawa puncak dia tak berkesan kepada kita punya panjang gelombang. So nombor 2 ni sudah tentu salah. So jawapannya, jawapan yang ketiga, sebab frekuensi V sama dengan F lambda. So jawapannya yang ketiga. Okay, okay, bagus. Alright. Eh, ada satu soalan yang salah. Okay, ni yang tadi, ni soalan ni salah ni. Okay, alright. Alamak, kita dapat nombor 3. Okay, so habis 3 quiz kita buat. 3 quiz kita buat. Oh, okay, nak stretch sikit. Okay, terima kasih semua yang join. Nak buat lagi ke? Nantilah, cikgu dah penat kan ni. Cikgu puasa, so suara tak banyak kan. Okay, so kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Cikgu rasa mungkin lepas ni punya live cikgu buat lepas raya kot. Okay, kita buat lepas raya. So, selamat hari raya lah kepada semua yang dah join. Okay, sejam ni kita live sejam lebih. Okay, kita dah live sejam lebih. So, okay, terima kasih eh. Terima kasih. So, ni cikgu nak. Okay lah, dah lah. Cikgu pun penat juga eh. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Alisa. Terima kasih Farah Ain. Selamat hari raya. Lagi beberapa hari lagi. Nanti cikgu buat post selamat hari raya eh. Okay, thank you, thank you. Sama-sama. Terima kasih Haris, Syakira. Okay, jangan lupa stay at home. Jangan keluar rumah eh. Study, cikgu dah buat banyak video dah ni. Banyak gila video ni. Cikgu hari-hari cikgu buat dalam 10 video. Dalam 10 video cikgu buat untuk kamu semua. Okay, banyak eh. Kalau ikut kiraan cikgu rasa dalam 300 lebih dah. Okay, banyak video yang kamu boleh access. Semua ni kamu boleh guna untuk study. Ada video MRSM. Lepas tu kalau kamu ada apa-apa video yang kamu nak nak buat, nanti jangan lupa untuk letak eh kat sini. Jangan lupa bagi tahu apa video yang kamu nak, nanti kita boleh cikgu boleh cuba untuk buat. Okay, alright. So setakat itu saja. Duduk rumah baik-baik. Okay, terima kasih kepada yang jadi ahli mudahnya fizik. Okay, so kita jumpa lagi pada video yang akan datang. Alright, jumpa lagi pada masa yang akan datang. Okay, Assalamualaikum.